Kepala Sekolah SMPN 2 Pringsurat Temanggung, Bejo Pranoto mengungkap keseharian R. R merupakan pelaku pembakar sekolah tempatnya belajar. Bejo menuturkan aksi R untuk mencari perhatian dari teman dan guru-guru di sekolah. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Sekolah R berujar bahwa pelaku anak sering caper di sekolah. Menurut Bejo, R tak nakal, namun sering meminta perhatian lebih kepada teman dan guru-guru di sekolah. Diketahui R membakar ruang kelas di sekolah pada Selasa 27 Juni 2023 lalu. R menuturkan motif pembakaran itu lantaran R sakit hati dirundung oleh teman-temannya. Bahkan R sakit hati tugas dan karyanya kurang diapresiasi. Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi menyebut R mulanya menyiapkan benda menyerupai molotov. Benda tersebut dibuat dari botol bekas dan diisi cairan khusus. R menyiapkan sejak seminggu sebelum kejadian. Kemudian sempat menyalakan benda tersebut di belakang rumahnya untuk uji coba. R mengaku mempelajari pembuatan benda tersebut dari seorang kawannya. Mendekati hari H, R menyiapkan 3 benda tersebut untuk membakar sejumlah ruang di sekolahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!